Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah alat yang digunakan untuk men-tracking satelit. Alat ini dikenal dengan nama Digital Satellite Finder. Gunaan alat ini adalah untuk men-tracking satelit-satelit yang memancarkan sinyal TV broadcaster yang akan ditangkap oleh antena parabola. Dan seperti apa alat yang dimaksud? Simak terus tayangan video saya ini. Ini dia alat dimaksud, Skybox Digital Satellite Finder tipe SF500 ya. Saya memperolehnya di toko online dengan harga kisaran 500 ribu rupiah ya. Saya tulis Jerman teknologi. Alat ini mempunyai specification frekuensi range di 950 hingga 1150 MHz dan input reference di -65 hingga -25 dBm dan simbol red di 1 ke 45 mspS ya. Impedansinya 75 dengan konektor tipe F ya. Di power supply 12 hingga 20 volt sudah support XEQC 1.0. ini dia ya alatnya, kita lihat alatnya seperti apa. Ini jadi alatnya terdapat LCD display ya, juga ada kompasnya untuk menentukan arah letak satelit secara manual ya. Nah, di sini terdiri 6 tombol. Tombol up, down, left, right, okay, dan exit ya. Dan ada dua konektor sebelah kiri. Ini konektor yang kita hubungkan ke antena parabola ya, antena. Sedangkan sebelah kanan ini konektor yang kita hubungkan ke perang receiver. Nah, jadi kalau kita ingin langsung melihat tampil di televisi, kita hubungkan konektor sebelah kanan ini ke receiver. Tapi bila kita hanya ingin men-trackingnya menggunakan digital satelit ini, maka bagian konektor sebelah kanan ini kita hubungkan ke power supply yang juga sudah disiapkan dalam satu paket. Ini dia power supply-nya. Jadi di dalam ini sudah terdapat daftar satelit-satelit umum yang ada di langit ya, di angkasa, yang bisa kita tracking langsung. Nah, untuk satelit baru yang mungkin ingin kita masukkan ke dalam alat ini juga dapat kita lakukan, beserta dengan transponder-transponder yang mungkin ingin kita in ke alat ini ya. Nah, untuk cara penggunaannya Anda bisa simak di tayangan video berikut. Adapun cara penggunaan alat ini adalah, pertama-tama kita hubungkan power supply ke konektor bagian receiver ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, sedangkan yang konektor sebelah kiri nantinya akan kita hubungkan ke bagian antena parabola. Nah, kita akan coba lihat pada menu-menu apa saja dalam alat ini. Pertama-tama kita hubungkan dulu power supply ke tegangan. Ini ya, ada find satelit, list satelit, add satelit ya, edit satelit, add transponder, edit transponder, calculate angle ya.
kita tinggal menekan hold down untuk pindah menu ya, ke up. Misalkan kita ingin melihat mencari satelit ya, kita tinggal ke tombol OK. Nah, ini akan terlihat daftar satelit ya. Di sini Cina satelit ya, ada profilnya. Kita bisa memindah-mindahkan bagaimana yang ingin kalau kita ingin melihat profil satelit lain yang ada di daftar ini, kita tinggalkan left atau right ya, untuk berpindah ke spesifikasi satelit lainnya. Nah, untuk keluar dari menu ini, kita tinggal menekan tombol exit. Nah, untuk melihat list satelit yang ada, kita tinggal arahkan ke menu list. Tekan OK. Di sini tertera daftar satelit yang ada. Ini juga gitu ya, tinggal memindahkannya dengan menekan tombol right atau left. Exit keluar. Untuk menambah satelit baru, kita tinggal arahkan ke bagian edit satelit ya. Mengedit satelit yang ada juga kita tinggal arahkan ke bagian edit satelit. Nah, ini yang dibutuhkan ketika kita mengisi satelit baru ya. Jadi data dari yang kita butuhkan adalah data nama satelitnya itu bebas, bisa kita edit, terus frekuensinya gimana ya, terus apakah akan diaktifkan gulakannya, dan disekusinya juga apakah ingin diaktifkan ya, ini defaultnya. Oke, setelah kita menambahkan satelit, langkah berikutnya adalah kita menambahkan transponder ya. Ya, transponder ini untuk tempat dari kanal-kanal ya dalam satelit. Ini contohnya di mal satelit. Itu saja yang dibutuhkan untuk kita menambahkan ataupun melist satelit yang ada ya. Jadi ketika kita ingin men-find satelit, mencari satelit, kita bisa menggunakan menu find ya, di paling atas dari menu-menu yang ada seperti ini ya. Ketika satelitnya sudah ada, silahkan kita tracking satelitnya ya. Tadi listnya kelihatan oke. Nah, ini posisi ketika kita ingin tracking akan tampak seperti ini ya. Jadi bila nanti satelit yang dituju itu arahnya sudah benar, maka nanti kualitinya akan bergerak 100 hingga 100% atau mendekati 100% dan ditandai dengan suara buzzer ya. Demo tracking satelit secara nyatanya, mari kita simak video berikut ini.
demikianlah cara penggunaannya. Jadi alat ini sangat membantu sekali bagi kalian yang men-tracking satelit ataupun punya profesi memasukkan satelit parabol, karena kita tidak lagi membutuhkan receiver maupun TV yang harus kita bawa-bawa ketika kita men-tracking antena parabola terhadap satelit. Jadi ini cukup praktis sekali karena bentuknya ya kecil. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga review singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk beri komentar ataupun like bila memang video ini bermanfaat buat kalian, dan bila tidak silahkan dislike. Dan jangan lupa untuk selalu update tayangan-tayangan video saya dan subscribe channel saya di kiri nama channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.